Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ayat kita pada malam ini bermula dari ayat 28 surah Al-Baqarah. Dalam muka surat 5 mushaf. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف bagaimana تكفرون بالله bagaimana kamu tergamak kufur يعني mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala وكنتم أمواتا padahal kamu dahulunya adalah mati, yakni belum lahir. Fa'ahyakum, kemudian dia, yakni Allah, menghidupkan kamu, yakni memberi kehidupan, memberi nyawa kepada kamu, meniupkan ruh kepada kamu. Kerana ada di kalangan makhluk Allah yang diciptakan Allah tanpa ada kehidupan, tetapi kamu diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah, padahal kamu dahulu mati, yakni belum lahir atau belum hidup. Sebagian mufassir merujuk padahal kamu dahulu mati, iaitu sebelum ditiupkan ruh oleh Allah. Yang kamu ada tetapi ibarat jamadat. Jamadat iaitu ibarat benda-benda yang dijadikan oleh Allah di atas muka dunia ini tapi tidak ada kehidupan. Yang seperti batu, yang seperti apa ni, pokok-pokok dan sebagainya. Dan begitu juga seperti apa ni, apa yang kita banyak berjumpa di atas muka dunia ini, di bumi ini, yang hidup, yang wujud tapi tidak ada kehidupan. Summa ahyaakum, kemudian dia menghidupkan kamu, iaitu meniupkan ruh ke dalam jasad kamu ketika kamu berusia 120 hari dalam perut ibu kamu. Sebagaimana kita biasa belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia ini 40 hari yang pertama berupa nutfah, kemudian 40 hari yang kedua alaqah, kemudian 40 hari yang ketiga mudghah, kemudian apabila cukup 120 hari 4 bulan Allah memutuskan malaikat untuk meniupkan ruh, dan disitulah bermulanya kehidupan manusia sebagai makhluk yang hidup. Summa yumitukum, setelah itu dia akan matikan kamu, yakni setelah dia menghidupkan kamu, melahirkan kamu ke atas muka dunia ini, tiba masa dia akan matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kamu semula, yakni pada hari akhirat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, atau akhirnya kamu akan dikembalikan kepadanya untuk dihisab dan juga diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
Jadi tuan-tuan sekalian, permulaan ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang kufur. Tidak sepatutnya manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawan kepada kufur iaitulah al-iman. Yu'minun. Tu'minuna yakni kamu beriman. Takfurunya kamu kufur. Tak sepatutnya kamu kufur kepada Allah. Jadi apa yang sepatutnya? Yang sepatutnya adalah kamu beriman kepada Allah. Kenapa kamu perlu beriman kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kamu, yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan bukan sekadar itu, kamu manusia, Allah SWT mentakdirkan bahawa kehidupan kamu di atas muka dunia ini adalah ujian. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Allah Ta'ala sebut bahwasanya manusia ini Allah mentakdirkan dia makhluk yang akan diuji oleh Allah, yang ditaklif, yang akan diberikan taklif. Hal ata'ala al-insanu hinun, hal ata'ala al-insanu hinun minal dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah Ta'ala sebut lebih kurang dengan ayat ini juga. Tidakkah ataupun sesungguhnya telah datang kepada manusia satu ketika dahulu, satu ketika daripada masa, tidaklah dia itu merupakan sesuatu yang disebut. Maknanya tidak ada. Sebab itu kita tuan-tuan berselian, bila kita bersembang ini, kita sentiasa sebut lahir bila. Maknanya sebelum kita lahir itu, kata Allah, lam yakun syai'an madhkura. Suatu ketika dahulu, tidakkah kamu mengingati bahasanya kamu suatu dulu, suatu ketika dahulu, tidak berupa sesuatu yang disebut. Kemudian setelah itu barulah ada. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu min nutfatin amsyajin. Ini dalam surah Al-Insan. Kami menciptakan manusia daripada nutfah yang bercampur, air mani yang bercampur, iaitu bercampur yang bergabung di antara benih lelaki dan juga perempuan. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, dari segi kejadian-kejadian jasad kita sebelum ditiupkan ruh, sebahagian berada dalam lelaki dan sebahagian berada dalam perempuan. Kemudian bila berlaku penjantuman, maka Allah Ta'ala menyebutkan nutfatin amsyajin. Nutfatin amsyajin, kamilah yang menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur, iaitu bercampur benih lelaki dan juga benih perempuan. Kata Allah, nabtalihi, kami ingin mengujinya. Nabtalihi, ibtila, kami ingin mengujinya, yakni menguji insan ini. Kata ulama dalam tafsir, makna nabtalihi ay mubtalina lahu, bermakna muridina ikhtibarihi, kami ingin untuk ikhtibar, untuk menguji dia. Faja'alnahu sami'an basira, oleh kerana kami ingin menguji dia, maka kami jadikan dia dapat mendengar serta dapat melihat. Sami'an basira, Allah Ta'ala bagi mata dan juga Allah Ta'ala bagi telinga. Allah Ta'ala bagi telinga dapat mendengar, basira dapat melihat. Kemudian kata Allah, inna hadainahu, sesungguhnya kami tunjuki dia as-sabila, jalan. Jadi kata ulama, ada dua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia ini, yang disebut as-sabil ini. Imma syakiran, sama ada dia akan lahir ataupun akan muncul menjadi orang yang bersyukur. Wa imma kafura, ataupun dia akan muncul menjadi orang yang kufur. Ini dipanggil keputusan. Allah Ta'ala bagi apa? Sami'an, telinga, basiran, mata. Kemudian as-sabil, Allah Ta'ala berikan petunjuk jalan. Kata ulama dan mufassir, iaitu jalan yang pertama melalui akal, yang kedua melalui wahyu. Allah Ta'ala berikan. Dan makhluk yang lain tidak diberikannya ini. Makhluk yang lain, tuan-tuan sekalian,
sama ada dipanggil makhluk yang lain kita maksudkan, itu yang ada di atas muka dunia ini tidak diberi oleh Allah as-sabili, hanya insan saja. Allah Ta'ala berikan mata, telinga, dengan mata dan telinga ini dia boleh mempelajari apa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk itu, yang berupa sama ada dia panggil akal ataupun diutuskan Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah. Maka akhirnya kata Allah, imma syakiran, sama ada dia memilih untuk menjadi orang yang bersyukur, iaitu beriman kepada Allah, sebagaimana kita biasa mengaji konsep syukur dalam Islam ini, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan juga syukur dengan anggota. Syukur dengan hati iaitu dia kenal siapa yang menjadikan dia dan dia beriman, mengiktiraf. Syukur dengan hati, kata ulama, iktiraf, dia mengakui bahasanya dia itu ciptaan Allah dan segala yang dia miliki dalam hidup ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan sebesar-besar tanda syukur dengan hati ini ialah iman. Dia beriman, dia bersaksi bahasanya la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang menjadikan alam ini, sama ada penyaksian dalam rupa rububiyah Allah ataupun uluhiyah Allah Ta'ala. Penyaksian dalam rupa rububiyah iaitu penciptaan. Karena dia mengakui bahawa Allah lah pencipta, Allah yang pentadbir alam ini, dan Allah yang menentukan kehendak dia lah berlakunya alam ini dan berlaku segala yang berlaku di alam ini. Dia mengakui, dia meyakini, dia mengikrarkan, dia mengisytiharkan bahawa Allah lah. Dan pada yang sama juga dia mentauhidkan Allah, dia menyembah Allah Ta'ala, dia tidak syirik pada Allah Ta'ala. Dan pun diikuti dengan pengakuan daripada mulut, iaitu dengan sentiasa dia menyebut nama Allah, dia bertasbih kepada Allah, dia menyebutkan la ilaha illallah, dia mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu Taala dan sebagainya. Kemudian dia sempurnakan lagi syukur itu dengan taat kepada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menjadikan syukur manusia ini setiap masa. Setiap masa kita boleh bersyukur kepada Allah. Cuma oleh kerana kita ni manusia ni banyak kelemahan, jadi sebab itu Allah menjadikan perkara yang minima yang perlu kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah ialah kita melakukan ibadah fardu. Kalau solat setiap hari 5 waktu sehari semalam. Tapi dari segi konsep asal syukur itu, Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam satu hadis bahasanya manusia ni ada 360 sendi. Manusia ni ada 360 sendi pada tubuh dia, dan setiap sendi itu kata Nabi menuntut sedekah untuk sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan Nabi menyebutkan, alhamdulillah Nabi huraikan kepada kita, kalau tidak jenuh tuan-tuan sekalian, 360 sendi kita nak kena sedekah. Kalau satu sendi RM1 dah RM360, jenuh kita nak bersedekah. Tapi Nabi menyebutkan setiap tahlil adalah sedekah. Kamu menyebutkan la ilaha illallah itu sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Allah Ta'ala kira semua itu. Dan menampung keseluruhan sedekah itu 2 rakaat sembahyang duha. Dan kita tahu bahawa sembahyang duha itu adalah sunat. Bukan sudah tentu subuh kita lebih besar daripada duha, zuhur kita lebih besar daripada duha, asar lebih besar daripada duha. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, sebesar-besar ketaatan seorang insan, seorang manusia itu untuk menterjemahkan syukur kepada Allah ialah salat. Jadi kerana itu kita melihat dalam surah yang paling pendek dalam Quran, iaitu surah Al-Kausar, Allah Ta'ala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar. Al-Kausar dalam tafsir jalan lain Imam Suyuti sendiri dia tafsirkan 2. Yang pertama sekali Al-Kausar itu merujuk kepada sungai dalam syurga.
yang khusus dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak dikurniakan kepada nabi-nabi yang lain. Dan di samping Al-Kautsar ini juga memberi makna kurniaan yang banyak. Dan itulah yang lebih rajihnya, Al-Kautsar. Allah mengurniakan kepada Nabi Muhammad SAW ini, dialah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Dialah dipilih untuk menjadi Khatamun Nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Selepas daripada dia tak akan ada lagi Nabi, dan dia Nabi sampai hari kiamat. Dan umat dialah yang paling banyak, dialah yang mula-mula masuk surga. Dan dikurniakan kitab yang paling mulia, Quran pun kepada dia. Dan tidak ada Nabi yang pernah diangkat untuk naik sampai melepasi Sidratul Muntaha sana untuk menghadap Allah Ta'ala melainkan dia, sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu kena bersyukur. Maka Allah Ta'ala mengajar bagaimana nak bersyukur. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat untuk Tuhanmu wahai Muhammad. Ada ulama mentafsirkan, tunaikanlah salat untuk bersyukur. Untuk bersyukur kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Sebab itu tuan-tuan muslimin, Nabi SAW dia tidak pernah meninggalkan ibadah korban tiap tahun. Sebagian disebut oleh para sahabat menyatakan bahawa Rasulullah berada di Madinah lebih kurang 10 tahun. Tidak ada satu tahun pun yang mana Nabi ketinggalan daripada melakukan ibadah korban. Jadi sebab itu, dan sebagian ulama menyatakan bahawa korban ini dari segi khususnya korban, tapi dari segi dipanggil hikmah di sebalik itu, sebagai tanda bersyukur juga ialah kita buat baik dengan manusia. Karena ibadah korban ini adalah ibadah yang mana Nabi SAW bila buat korban, dia ambil sikit saja, dia makan sikit saja daripada korban dia itu, lebih kurang sesuap, yang baki lagi itu dia jamu pada fakir miskin, pada orang sebagainya, sebagai dipanggil apa, menzahirkan syukur kepada Allah dengan membantu orang susah dan sebagainya. Dan kita sedia maklum tuan-tuan dan sekalian, dalam agama kita ini di antara perkara yang dirukun dalam Islam ialah zakat. Rukun zakat. Cuma ada sedikit dipanggil khilaf di kalangan kita ini dalam melaksanakan zakat ini. Dalam Quran, kalau tuan-tuan pati tengok dalam surah zakat ini, Allah Ta'ala sendiri yang dah perincikan siapa yang sepatutnya atau siapa yang boleh terima zakat. Allah tidak serahkan kepada kita untuk kita menentukan sendiri. Ada 8 semua. Tapi yang agak ketinggalannya, yang dua yang awal itu kurang diberi perhatian, terutama sekali orang Melayu. Dia beri perhatian yang nombor 7 kalau tak silap, fisabilillah. Fisabilillah. Padahal Allah Ta'ala sebut al-fuqara wal-masakin dulu, orang fakir miskin disebut dulu. Tapi kesedaran orang Melayu untuk membantu fakir miskin hatta dengan zakat dan itu kurang. Dia lebih melihat pada nak bagi dekat sekolah, nak bagi dekat institusi dia bagi. Nak bagi kepada fisabilillah, bukan tak boleh tuan sekalian, itu termasuk dalam asnaf zakat juga. Tapi sudah tentu ada suatu hikmah yang tersendiri. Allah Ta'ala menyebutkan fuqara wal masakin dulu. Jadi kerana itu apa ni, malah berlaku satu kesilapan yang sangat besar bila tuan-tuan bagi zakat kepada bangunan. Zakat ni dia tak boleh bagi kepada bangunan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam itu semua orang dia panggil al-fuqara wal masakin. Ayat berapa tuan sekalian eh? Ayat 60 surah Al-Taubah. Dalam mushaf, dalam muka surat 196, Allah Ta'ala sebut situ, innama sadaqat lil fuqara, orang fakir, untuk fakir orang, semua disebut orang, al-fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, wal amilin alaiha, amin yang tugas zakat, wal muallafati qulubuhum, muallaf orang yang ingin dijinakkan hati mereka, wa firriqa hamba yang ingin dibebaskan, wal gharimina orang berhutang. Orang berhutang ni pun tuan-tuan kena ambil perhatian juga. Ada ketikanya kita perlu berbaik sangka kerana dia berhutang itu keperluan hidup.
Dan tuan-tuan bersekalian sekurang-kurangnya kita memberi tumpuan kepada orang yang dekat, orang kampung kita, keluarga kita, dan begitu juga dengan qaryah kita dan sebagainya. Kalau kita tak mampu, orang panggil, kalau luar jangkauan itu mungkin tak mampu, tapi yang dekat dengan kita, terutama sekali al-akhrib. Kerana Nabi sendiri pun menyebut dalam satu hadis, as-sadaqatu alal miskin sadaqatun wa sadaqatu ala zawil qurba sadaqatun wa silatun. Sedekah termasuk juga zakat yang kuberikan kepada orang fakir miskin sahaja, yakni tidak ada hubungan kekeluargaan, maka kamu akan diberi pahala sedekah, pahala zakat. Tapi sedekah kamu atau zakat kamu kepada fakir miskin yang ada hubungan keluarga, kamu akan diberi sadaqatun wasilatun, pahala sedekah dan juga pahala menghubungkan silaturahim. Kalau dia jiran kita, kita akan dapat dua pahala, pahala zakat kerana dia layak terima zakat, dia miskin dia boleh sedekah, dan juga pahala berbuat baik dengan jiran. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, maknanya dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu taala ini, kita kena balik kepada asal. Kelemahan kita orang Melayu ini, dia dah terlepas daripada nas yang asal. Dia mengaji fiqah pun maknanya dia mengaji dalam bentuk khulasah yang dia ulama buat. Tapi tuan-tuan jangan silap faham pula. Orang zaman lah ni dia mudah silap faham. Sebab dia kata ustaz nak kritik apa ni kitab-kitab ulama, tidak, tak ada maksud begitu. Ulama nak mudahkan kita. Untuk mudahkan kita ni untuk peringkat mula. Sebab kita dah boleh sembahyang, kalau tidak tuan-tuan sekalian kena tunggu sebulan baru boleh sembahyang. Kalau orang masuk Islam, kalau tuan-tuan kata kamu nak sembahyang, kamu kena tengok macam mana Nabi sebut sembahyang dalam Quran hadis. Sebulan baru boleh sembahyang. Jadi yang alim ulama buat kesimpulan, rukun sembahyang 13. Kita cerita dekat dia yang tu dulu. Kamu nak sembahyang ni begini. Kamu berdiri betul, kemudian kamu standby untuk hadirkan niatlah hati. Jadi 13 tu lah, 1, 2, 3, 4, 9. Tapi tak cukup kerana itu tuan-tuan. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala kurniakan akal kepada kita ini, mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Kerana Allah Ta'ala ingin kita ini tadabur, dia panggil. Tadabur Quran, tadabur hadis Nabi. Dan di situ mukjizat. Hebat macam mana pun kitab-kitab karangan ulama, dia tidak akan boleh mencapai tahap mukjizat. Mukjizat hanya ada pada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, hikmah kenapa Allah Taala suruh kita salat, hikmah kenapa Allah Taala suruh puasa, hikmah kenapa Allah Taala suruh kita mengerjakan haji, zakat dan sebagainya, tuan-tuan hanya boleh menyelaminya kalau tuan-tuan dan puan tadabbur daripada Quran hadis. Termasuk dalam mengeluarkan zakat. Sudah tentu bila kita mengaji, kita kaji sungguh-sungguh, kita tak akan tinggalkan fakir miskin. Bila-bila masa pun sekalian, kita tak akan tinggalkan fakir miskin. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan mereka dahulu daripada yang lain-lain. Tapi kita perhatikan fakir miskin agak terabai. Walaupun zakat banyak dikeluarkan. Zakat banyak dikeluarkan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan sekalian, balik pada ayat kita ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, kerana kita nak kaitkan dengan kufur ini. Bila Allah Ta'ala kata kaifa takfuruna, bagaimana kamu tergamak kufur kepada Allah, mana tidak sepatutnya kamu kufur kepada Allah. Maka apa yang sepatutnya? Yang sepatutnya adalah kamu beriman kepada Allah. Bila kamu beriman kepada Allah, bermakna kamu akan lulus di akhirat nanti. Kerana kehidupan manusia ni kata Allah adalah untuk Allah nak menguji manusia. Dan Allah Ta'ala siapkan alat-alat semua. Ya, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, ini semua alat-alat yang diperlukan oleh manusia untuk belajar. Dan kemudian Allah Ta'ala bagi jalan. Hadaina inna hadaina hussabil. Bagi jalan. Jalan. Nabtalihi. Supaya dia boleh dia panggil apa, dia boleh buat keputusan dengan bijak. Terpulang kepada kamulah, sama ada syakiran wa imma kafura, sama ada kamu nak memilih jalan yang menjadikan kamu orang yang bersyukur, mengenal Allah, beriman kepada Allah, memuji Allah,
mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, maka kamu akan lulus. Wa imma kafura, ataupun kamu memilih untuk menjadi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, kita akan cerita sebab apa manusia kufur. Sebab apa manusia kufur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lanjutkan lagi, in a'tadna al-kafirin, kamu boleh pilih nak jadi orang syukur pun tak apa, nak jadi orang kufur pun tak apa, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut begitu. Tapi Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat yang keempat, dalam surah Al-Insan, in a'tadna lil-kafirina, sesungguhnya kami menyediakan, menyiapkan untuk orang-orang kafir, salasila, rantai-rantai yang membelenggu kakinya, wa aghlalan, dan juga rantai yang membelenggu lehernya, wa sa'iran, dan juga api yang panas. Innal abrar, kemudian Allah Ta'ala sebut kalau itu orang kafir, orang beriman pula, al-abrar, orang-orang baik pula, iaitu yang bersyukur kepada Allah. Yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum daripada ka'sin, daripada piala bekas yang penuh berisi air. Bila tuan-tuan jumpa dalam Quran ka'sin, ka'sin ini, kata ulama, kalau bekas itu, kalau gelas itu tak penuh, dia tak panggil ka'sin. Ini sebab tu ka'sin ni ialah dipanggil bekas minuman yang penuh berisi air. Dan sebagian fasih kata berisi arak. Kalau kosong, bekas kosong, dia tak panggil ka'sin. Mereka minum daripada ka'sin, gelas, kana mizajuha, yang mana campurannya, maknanya campuran isi air dalam gelas itu, kafura, daripada kafura. Kafura itu apa dia? Ainan yashrubiha ibadullah. Ditafsirkan selepas itu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Ta'ala sekalian. Dan ada kalanya, ada ketikanya dalam tafsir Quran terjemahan ka'sin ini, dia terjemah piala. Jadi terjemah piala ni kita agak tertanya-tanya lah, siapa yang minum dalam piala. Kalau gambaran orang Melayu ni, piala ni bila dia main sukan, orang bagi piala dekat dia. Takkan ahli syurga minum dalam piala tu? Wallahu'alam tuan-tuan sekalian, mungkin maksud bila diterjemahkan piala itu, mungkin maksudnya ialah gelas. Dan itu ada dalam kamus, dalam tafsiran pun ada juga. Ka'sin iaitu gelas yang berkaki, yang berkaki kiruh itu. Gelas yang berkaki itu memang dia nampak macam piala lah. Piala itu besar. Ini gelas yang yang berkaki. Ada orang kita jarang lah, jarang apa ni, minum dalam gelas yang ada kaki, yang kaki tirus itu. Jadi kalau sebut minum dalam piala, maka merujuk pada gelas itulah, gelas yang berkaki, kaki tirus itu. Adapun dari segi makna ka'sin itu, kata ulama, iaitu bekas minuman gelas yang mana yang penuh berisi air ataupun arak. Balik pada tuan-tuan sekalian, balik pada ayat kita ini, kerana kita pada malam ini kita nak bahaskan masalah kufur itu. Jadi kita sedia makna Allah Ta'ala dah jelaskan kepada kita bahawa tak sepatutnya manusia ini kufur kepada Allah. Jadi sepatutnya mereka beriman kepada Allah. Kenapa tak sepatutnya manusia kufur kepada Allah? Yang pertama, kerana Allah yang menjadikan dia, yang beri kehidupan kepada dia. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, bila kamu kufur kepada Allah, bagaimana nasib kamu nanti ketika kamu kembali kepada Allah? Karena di hujung ayat Allah Ta'ala menyebutkan summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bayangkanlah pada saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menghadap dia dalam keadaan orang yang kufur kepadanya, yang tidak dipanggil apa, yang tidak menunaikan hak dia. Jadi macam mana agak-agaknya? Macam mana tuan-tuan sekalian, kita menghadap Allah Ta'ala pada saat itu dalam keadaan kita tak pernah sujud pada Allah di dunia, apatah lagi tak pernah kenal Allah. Jadi sebab itu Quran ni tuan-tuan sekalian, sentiasa diulang dalam Quran bahasanya manusia ini akan kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Di sini summa ilaihi turja'un.
Inna ila rabbika ruja'a. Sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Dalam surah apa? Surah Al-Alaq. Banyak dalam surah penuh dalam Quran. Allah Ta'ala memperingatkan kita bahasanya kamu akan kembali kepada Allah. Dan pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanda berselian, satu yang Allah Ta'ala sebut dia akan tengok. Zahir ini, tubuh kita ni, zahir ni, tanda berselian, dia akan sampai masanya dia akan habis, dia akan tamat. Tubuh luaran kita ini, yang sentiasa diberi perhatian oleh manusia, oleh tamadun barat lah kita kata, kerana manusia, tamadun dunia pada ini didominasi oleh barat. Walaupun Jepun dan sebagainya bukan barat, tapi kita kata asal daripada barat lah. Tamadun Islam ni sudah berlalu, era dia 1000 tahun lebih sudah berlalu. Tamadun Islam ini tamadun yang menggabungkan rohani dan juga jasad. Kita tengok dalam tamadun Islam, ketika Islam merintah dunia ini, lahir tokoh-tokoh yang menghuraikan ilmu agama, dan juga lahir tokoh-tokoh yang menghuraikan ilmu dunia. Pakar matematik Al-Khawarizmi, dia panggil Al-Jibr, dan kemudian Al-Biruni, tuan-tuan sekalian, Ibn Sina dan sebagainya, itu mereka. Menurut Islam semua. Tapi sekarang ni barat, agama ini masing-masing lah. Kalau kamu Islam, kamu tengok agama kamu kata apa. Kalau kamu Kristian, tengok Kristian kata apa. Tapi orang barat dia sendiri, ilmu-ilmuan dia sendiri sudah tidak mengiktiraf agama. Jadi tuan-tuan berselan, bila sebut kata tamadun hari ini, kemajuan hari ini, maka yang menjadi tumpuan itu adalah zahir, tubuh. Terbinanya hospital-hospital yang begitu banyak, kerana apa tuan-tuan berselan? Nak menyelesaikan masalah penyakit tubuh. Belanja jutaan. Dan begitu juga make up, kerana manusia nak cantik. Baju tuan-tuan berselan, kerana manusia ini dia nak indah luaran baju. Tapi cuba kita fikir tuan-tuan berselian, lama mana tubuh kita ini? Kalau ada hospital pakar banyak mana sekali di negeri kita, tempat kita ini, kita tak akan boleh kekal. Kita tak akan boleh, tak akan boleh kekal. Tetap akan bertemu dengan kematian. Dan begitu juga tuan-tuan berselian, kita pun bedak mana sekalipun tubuh kita ini, kalau dah sampai tua tu, dia tetap kodok juga. Tetap dia akan berkelepot juga. Gigi kita pun sama juga. Kita berulang-alik nak jaga sungguh-sungguh gigi kita ni. Akhirnya dia akan luruh juga tuan-tuan sekalian. Maka tinggal satu saja lagi. Sebab itu kata Imam Suyuti rahimahullah, imam-imam yang lain, kebanyakan kejadian Allah Ta'ala di dunia ini ada permulaan, ada berakhiran. Tapi ada di sana kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, ada permulaan tapi tidak ada pengakhiran. Salah satu daripadanya adalah ruh. Ruh ini ada permulaan tapi Allah Ta'ala mentakdirkan dia, dia tidak ada kesudahan. Bila kita mati nanti tentu muslim, jasad kita akan balik kepada mak dia yang asal, tanah. Dan ruh kita ini akan meneruskan perjalanan di alam barzakh. Pada saat kita bau, dalam hadis Nabi menceritakan, pada saat manusia bau ditimbuh saja dan mayat mendengar bunyi tapak kaki, pada saat itu pun malaikat sudah datang. Malaikat mungkar nakir sudah datang. Dan dia tanya soalan-soalan tentang persekalian. Dia tak tanya, kamu dulu waktu di dunia dulu kerja apa? Kita pun kata, saya ni kerja buat benang. Dia pun tanya, satu helum berapa kampik benih? Dia pun tanya. Dia uji kita dengan sebab kita orang buat benang. Ataupun kita ni cikgu. Kamu cikgu mengajar apa? Matematik. Ah, saya nak tanya. Matematik. Malaikat tak tanya itu. Dia tanya semua soalan sama. Nah, dia tanya apa tuan selian? Dia tanya, marabuka. Siapa Tuhan kamu? Ini ujian. Allah Ta'ala sebut siap-siap. Dan kita tak boleh nak bersalahkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dah, bahasanya dia menciptakan manusia ini ujian. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, sebelum manusia lahir lagi, Allah Ta'ala kata, Allah dah ambil penyaksian
Alastu bi rabbikum, sebelum lahir di alam ruh sudah ambil penyaksian sebelum kita lahir lagi. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua ruh manusia menjawab, bahkan kamulah Tuhan. Tapi bila lahir ke atas muka dunia, kenapa berlaku perubahan itu? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, itu insya-Allah kita akan sampai nanti, untuk kita sampai pada surah Al-A'raf nanti kita akan kupas nanti. Bila tu penyaksian dia ambil itu? Apa makna penyaksian itu? Ulama tafsirkan kepada kita. Betulkah penyaksian itu sudah ada dalam diri kita? Jadi jawapannya sudah tentu betul, cuma kita nak perincikan dari segi maksud. Kalau tak betul, macam mana Allah Ta'ala sendiri sebut bahasanya manusia sebelum lahir lagi sudah diambil penyaksian daripada dia bahasanya Tuhan adalah Allah. Cuma dia lahir datang muka dunia ini. Dia berubah kerana Nabi kata kerana dia ikut mak ayah, dia ikut masyarakat dan sebagainya. Tapi mustahil mana-mana manusia dia tak pernah terdetik tentang Tuhan yang sebenar, kerana Allah Ta'ala sendiri sebut bahasanya fitrah itu sudah ada. Ataupun kita dapat faham daripada ayat Allah, fitrah itu sudah ada dan Allah Ta'ala beri akal kepada kita, pada setiap manusia itu. Jadi tuan-tuan muslim, dalam kubur nanti ditanya, siapa Tuhan kamu? Kenalkah kamu dengan Rasul yang diutuskan kepada kamu? Bagaimana, apa ilmu kamu ada? Dalam satu hadis ditanya, apa ilmu, apa pengetahuan kamu? Orang beriman dia jawab, aku adalah Quran. Aku beriman dengan Quran. Wasadabtuhu, aku membenarkan Quran dan aku beramal dengan Quran. Itu jangan dicerita kepada kita. Tapi dalam satu hadis disebut begitu. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi kita mencapai satu ilmu daripada Quran dan hadis bahasanya ruh kita ini akan berterusan. Dan bila kita ditanya dalam malaikat, oleh malaikat nanti dalam kubur nanti, persoalan sekarang ni tuan-tuan sekalian, siapa yang nak jawab tu? Padahal otak pun dah mati. Ya, kalau kita di hari ini ni, bila kita nak masuk peperiksaan, anak-anak kita masuk peperiksaan, dia kena hafal. Biasa dirujuk pada otak. Tapi otak pun mati pada ketika itu. Dia nak jawab dengan apa tuan-tuan sekalian? Jadi kerana itu, wallahu'alam tuan-tuan sekalian, mungkin kita boleh simpulkan lah. Boleh simpulkan, dia akan jawab, ataupun kita akan jawab dengan hati. Kita akan jawab dengan hati. Bukan hati dalam bentuk hati yang kita kata bila kita bedah jantung kita ni terketul, itu tidak. Hati rohani yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari kebangkitan nanti, hari yang mana tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih ketika mana? Ketika di dunia. Hati ini tuan-tuan sekalian, kalaulah jasad kita ini pusat dia dua, otak dan juga hati, dia panggillah jantung kita panggil. Bila jasad mati, maka otak mati, jantung pun berhenti berdegup. Tapi roh tak mati. Roh tidak mati, dia cuma berpisah daripada jasad saja. Bermakna pusat kepada roh pun tak mati. Pusat berroh tu apa dia? Al-qalb, hati. Tapi bukan hati dalam bentuk ni, hati dalam bentuk rohani. Kalau mengikut Imam Al-Ghazali dan juga ahli-ahli falsafah Islam, dia kata dua benda yang sangat rahsia, lagi kita kaji, kita akan lagi keliru. Tapi nak nafi tak boleh. Yang pertama akal, bukan otak, ni akal. Yang kedua adalah hati. Ya. Kalau tuan-tuan rajin bacalah, baca tulisan ahli-ahli falsafah Islam ni, tapi Imam Ghazali sendiri bila dia hurai apa makna akal, apa makna ruh, apa makna apa ni hati, tak boleh nak faham. Tapi benda tu tuan-tuan sekalian, tak boleh nak nafikan kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Dan benda sendiri kita dapat rasai kewujudan apa yang dikatakan akal dan kewujudan apa yang dikatakan sebagai al-qalb, hati. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut hari kebangkitan nanti tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, illa man atallah, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
Apa makna hati yang bersih? Iaitu hati yang tersemat dalam hati itu iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, keikhlasan kepada Allah. Itu makna hati yang bersih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, itulah yang kesimpulan yang kita nak. Bila dalam hati itu dibuang kekufuran, maka diganti pada tempat kekufuran itu dengan iman. Hati yang ada iman kepada Allah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kena pastikanlah hati kita ni ada apa dia tuan-tuan. Ilmu atau makrifah. Sebagai simpulan akhir tuan-tuan dan puan-puan, kita rujuk balik sebelum Nabi diangkat ke langit, Malaikat Jibril alaihissalam bawa Nabi bedah hati, bedah dada, bawa keluar hati, kemudian bedah hati, kemudian masukkan apalah hati itu. Dia nak menghadap Allah Ta'ala ini. Nabi sendiri nak menghadap Allah Ta'ala. Dimasukkan apa? Hadis sebut apa tuan sekalian? Dimasukkan iman dan juga hikmah. Hikmah kata ulama itu ilmu, ma'rifah dia panggil, kenal Allah Ta'ala. Jadi begitu juga tuan sekalian, apa yang kita nak isi lah hati kita tu? Iman dan juga hikmah, iman dan ilmu. Nak buang apa tuan sekalian? Nak buang kekufuran dan juga nak buang kejahilan. Itu tujuan dia panggil. Tujuan kita duduk mengaji ni, kita nak masukkan hati kita tu iman dan juga ilmu, ilmu ma'rifah. Dan ilmu bukan maklumat. Itu nak kena hurai lagi pula tuan sekalian. Orang kini dia keliru. Yang banyak tu yang dia mengaji tu maklumat. Kadang-kadang dia tak mengaji ilmu pun. Nanti insyaAllah ada masa nanti kita hurai pula apa beza ilmu dan juga maklumat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.